Kenapa deket banget sih dia? Coba deh. Lihat. Oke guys, jadi seperti biasa hari ini kita bakal main 3 random horror games guys. Jadi pertama di sini kita bakal main yang judulnya The Smiling Man. Sebenarnya kalau The Smiling Man tuh gue taunya tuh dari kayaknya terinspirasi dari short horror film juga guys yang waktu itu pernah kita reaction. Every night I went to the market shop for dinner. Been doing this for years. But after what happened to me, I never go out at night. It was 2 AM. Lu ngapain jam 2 pagi ke toko gitu loh, huh? Ya gak sih? Go to the market gitu. Oke, langsung aja kita go to the market. Oke, ini apa nih? He watch you all the time, even at bedtime all the time. So ya, jadi seperti biasa kita harus ke toko guys. Jadi ya udah, apa nih? Kok kita gak bisa lagi? I'm too tired to run now. Pemalas gitu, hidupnya tuh pemalas gitu. Gila. Oh my god, what the hell. Oke, gue baru aja mau ke market gitu kan. Kita baru aja mau ke market. Lihat ya, kalian ngeliat itu apaan cuy. Ini kalau gue deketin mati gak? Alah, gue gak mau nyari mati cuy. Oke guys, kita masih ke market guys. Masih ke market. Ke Alfamart malam-malam. Oke, santai-santai. Gak ada yang ngikutin gue. Alah, jalannya gelap gini ya. Ngeri banget cuy. Oke. Nah, itu dia. Gila, terpencil banget gitu loh. Kenapa dia jalan kaki gitu loh? Kenapa dia gak naik mobil atau naik sepeda atau yang lebih cepat gitu kan? Oke. Let's go. Aduh, Pak Botak ini kan. Hei Pak, misi Pak. Botak doang gak podcast. Tolong. Oke Pak, jadi saya mau maling. Enggak, saya mau beli sesuatu Pak. Oke. Klik to interact. Oke, nice. Oke, ini Pak, saya bayar sekarang gitu kan. Tanpa berbacot ria. Oke, kita udah pulang. Kita udah beli semua barang kayaknya yang kita udah kita butuhin. Gue gak gerak ya, sumpah. Gue gak gerak. Ini gue gak gerakin cuy. Sumpah, tiba-tiba gerak sendiri. Oke, jadi kita go home. Karena kita baru aja beli gitu kan barang-barang yang kita butuhin. Sekarang waktunya untuk kita pulang. Oke, jadi katanya suratnya tadi guys, kalau kalian baca, itu katanya dia ngeliatin kita terus gitu kan. Tapi moga-moga waktu kita pulang gak ada yang ngeliatin kita. Gak ada yang... Tadi bukannya tadi di seberang sini dia cuy. Ya gak sih? Dia di seberang sini kan tadi. Yes sir, oke pulang-pulang. Ini apa cuy? Apa nih? Oh! Don't let their expression fool you. Their feeling and wants are different. Oke, jangan pernah mau terpengaruh sama apa namanya mukanya gitu. Karena maunya beda katanya gitu. Oke, kita pulang. Rumah lu yang mana gitu kan? Kayaknya rumah kita yang gini guys. Yang pintunya kayak pintu Minecraft gitu kan. Kita buka. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang. Rumah lu yang mana sih ini? Lu ngapain gua tanya? Lu ngapain gua tanya gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. Awas ya. Oke okay, guys, kita pulang guys. Pulang. Oke okay. Jangan deketin gua. Oke okay, kita pulang pintu, ke pintu Minecraft kita guys. The next night, go to the market. Aduh, kenapa sih lu cepet banget gitu loh. Iya gak sih? Dari malam ke malamnya cepet banget gitu. Gila, ini brengsek yang tadi di sini sumpah nih. Oke okay, oke okay. Kita ke go to the market. Nah sekarang bisa lari gitu. Tadi gak bisa lari, katanya males. Sekarang bisa lari. Oke okay. Ya dia udah belajar. Eh apaan sih? Hah. Nah. Please lah. Nggak usah gitu, Oke, okay. Eh, jangan deket-deket. Oh, nggak bisa gerak guys, sumpah. What the hell do you want? Oke, okay, ngapain sih? Alah, si ya boy. Oke, okay, nice. What the freak? Halo, lah di mana cuy? Oke, okay, kemana kita? Oke, okay, masih go to the market, let's go lah. Go to the market. Oke, okay, aman. Apa itu? Apa itu? Wah, halo? Apa tuh? Anjir, sumpah, dimana gue lari kemana, cok? Ini deket banget, sumpah, hantunya, gak bohong. Tuh kan deket banget, sumpah, deket banget. Oke, okay, go to the market. Salah jalan. Kenapa deket banget sih dia? Coba deh. Jangan panik gitu kan. Walaupun liat dah, di layar gue ada darah semua gitu. Gak mau nengok-nengok lagi gue. Sumpah. Lari dong. Ayo, go to the market. Oke, okay, nice. Go to the market. Let's freaking go. Masuk. Kan? Kenapa lagi dia? Pak. Botak. Kenapa lagi nih mati, coy? Kenapa dibawa botak mati gitu? Halo, Pak. Halo. Bad ending. Emang ada berapa ending di sini, cuy? Oke guys, selanjutnya namanya Father the Truth. Gua enggak tahu ini apaan gitu kan, tapi kayaknya tentang bapak gitu. Gua enggak tahu, guys. Horor tentang bapak gitu.
Oke, okay, jadi kita terbangun di sini. Oke, okay, nice. Apa nih? Lah. Obtain room key. Ini apa? Hey kid, me and mom are going out tonight. There's food in the kitchen and the TV is fixed. Stay safe, don't snoop around, dad. Oke, okay, kata bapak kita gitu kan, ibunya sama bapaknya lagi pergi gitu. Jadi TV-nya udah dibenerin, terus ada makanan gitu kan. Oke, okay, pokoknya starter pack kalau misalnya orang tua kalian pergi gitu. Eh, apaan tuh, kaget gue. Eh, apa nih anjing? What the hell? Alah, kok grafiknya begini ya? Sumpah kan grafik-grafik pembunuhan gitu, sumpah dah. Ah, alah bullshit. Eh, halo. Ada pisang gitu kan. Eh, apa nih, kaget gue. Eh, oke, okay, halo, halo. Halo. Mom, dad's bedroom, don't need go to go in there. Ini kamar orang tua kita, kita gak boleh lewat situ. Kenapa nama gamenya Father gitu? Emang Father kita kenapa? Oke, okay, let's, ini apaan cuy, darah cuy, sumpah. Ntar dulu, ini kenapa ada locker gitu? Kenapa ibu sama bapak kita punya locker guys? Buat apa locker gitu kan? Emang di sekolah apa? Oke, okay, ini apaan cuy, darah gini. Eh, ambil aja apa? Ambil aja sapunya dah. Kalau gue ngambil pel lagi, senjata gitu kan. Jaga-jaga aja. What the hell? Halo? Smell like a rotten flesh. Oh, okay, katanya kayak rotten flesh, kayak mayat gitu baunya, kayak mayat. Grafiknya seperti mayat. Hmm. Lah, bisa kebuka cuy, asli. Oke, okay, nice, ini dapat apaan? A key, maybe I can use this, ya. Yeah. Kalau kita baru dapat kunci gitu kan. A woman, it sound like it came from the garage. Ada orang teriak guys, ada orang teriak, orang teriak, orang teriak. Kita deketin gitu kan. Di mana-mana gitu ya guys, kalau misalnya normal gitu kan. Kalau misalnya orang normal, bukan di game gitu kan. Ada orang teriak gitu kan. Please lah, telpon dulu gitu, 911 gitu. Eh, di rumah gue ada orang teriak gitu. Gue gak tahu asalnya dari mana, seenggaknya gitu. Jadi kalau misalnya apas-apasnya mati gitu kan, ada polisi datang ke rumah kita gitu. Gak kayak gini gitu kan, tolol. Ini garasi. Nah, ini dia. Hah? Door locked maybe. Terus gue lewat mana? Di sini pintu cuma berapa cuy? Alah, gak bisa semua. Where are we going, man? Masih bisa dibuka guys, ada darah-darah gini gitu kan. Nah, ini apa nih? Lu? Eh, kaget gue. Kaget gue. Makan. Pintu rahasia gitu kan. Nice gitu, di rumah. Kalian juga bisa cek guys, di rumah kalian tuh ada pintu rahasia gini juga guys. Siapa tahu orang tua kalian Batman gitu kan, kita gak tahu. Oke, okay. Nice, nice, nice. Sumpah gue baru tahu loh, ada garasi. Halo, halo. Siapa nih, jangan-jangan ibu kita lagi. Ibu, ibu. Kan? Ibu, ibu kita mati guys, kok gue ketawa sih, gue bingung deh kenapa gue ketawa. Oke, okay, do not enter, gue enter gitu kan. Setiap larangan adalah perintah bagi gue. Cipati gue tolol. What the hell? What the hell? Oke, okay, jadi ibu kita mati gitu kan. Ini apaan cuy? Ini apaan? Gua mencet apaan? I heard something click from the basement. Ini kali ya? Ya gak sih? Oke, okay, ini basement kita. Kayaknya kita harus menuju basement kita. Nice. Door has been unlocked. Nice. Nah kan? Transisi pintunya tuh bikin jumpscare gue ngerinya deh. Eh, apa sih? What is this place, man? I don't know, bro. Gua cuma orang yang main game. Gua gak tahu ini apaan. Oh god. Ugh. Ugh. Ini apa cuy? Ini ada palu, gila. Kok ada locker di sini? Kok ada locker guys? Ini apa nih? The voice they won't stop. Die, 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 die. That woman, she made too much of a fuss. She had to die. The child knows he cannot live. He must die. Jangan-jangan ini kita guys. Ini kita, ini ibu kita gitu loh. Terus yang nulis ini adalah bapak kita. Wah, bereset. Bapak kita menjadi pembunuh. Feeling gue bapak gue penuh, bukan bapak gue sih. Maksudnya bapak yang ada di game ini gitu. Feeling gue pembunuh gitu. Ya gak sih, kalian juga berpikir apa yang gue pikirkan? Tidak. Tuh kan, ini apaan lagi sumpah? Tengkorak, tengkorak kan. Ini apa? Ah! Oh god, what is this? The fail. Terus ngapain ini? Ini telepon gue pakai bisa gak? Oh shit, nelpon 991. Genius. Shit, shit, di cut off, di cut off, di cut off, di cut off. Ah! Ah! He back, I need to hide. Cabut, cabut, cabut. Sembunyi, 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 sembunyi. Sembunyi, 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 sembunyi. Sembunyi, sembunyi. Tutup, tutup. Wah, brengsek. Tutup, tutup dong. Buka, oh gue buka, gue tonjok lu, ha? Oke, okay, aman, bapak kita guys, itu bapak kita guys. Bapak kita adalah psikopat. Kalian denger gak sih guys, ini kalian denger gak sih apa yang gue denger guys? Ini kalau gue keluar aman kan? Kalau gue keluar aman kan? Gitu aja deh. Kok lu tutup lagi sih? Itu gue pengen lihat itu ada bapak gue ngapain cuy. Duh, apa suara apa tuh? Suara apa itu? Plak, plak, plak gitu. Ah, anjir, kebakar. Apa itu? Bapak, bapak jangan tinggalin aku bapak. Bapak di mana bapak? Alah, siapa itu boy? Halo. Ala, ibu kita, bapak kita. Pak. Kena. Dead, oh god. Eh, kaget.
Dah, selesai. Selesai. Gimana nih? Akhirnya gimana? Bapak kita jadi apa nih? Jadi setan. Oke, selanjutnya namanya Can I have a glass of water? Bisakah gua mendapatkan minum? Daddy, can I have a glass of water? Sure thing, sweetheart. Oke. Okay. Jadi buset nih grafiknya serem banget ya asli dah. Ini nih guys, serem nih. Itu open the door and interact. Okay. Nice. Eh kaget gua beneran. Okay, jadi katanya for fresh tar dulu deh. Ini kan rumah lu gitu kan. Kenapa lu pakai senter gitu? Kenapa lu enggak ngidupin lampu aja? The green light will guide you. Gua enggak ngeliat green light dah. Okay, jadi tujuan kita tadi apa namanya? Anak kita minta air gitu kan. Tadi gua kaget gua. Anak kita minta air. Jadi kita ngambilin aja airnya, okay? So yeah. Easy peasy. Nah, ini air. Air gitu kan. So yeah. Air, kita ambil airnya. Sumpah guys, ini suasananya aja udah horror gitu kan. Lihat dah. Dia ngisi air, airnya nggak keluar, tapi ini ya keisi gelasnya. Serem banget kan? Asli, ini yang disebut game horror guys. Top tier horror. Terus kaget gue. Apa nih? Halo? Oke, jadi anak kita di mana guys? Anak kita di mana? Halo? Kaget gue. Oh, ini. Oke, ini. Ini kamar adik. Nah, ini green light will guide you, oke. Ini kamar anak kita. Nak, ini nak minum nak. Gua taruh sini ya. Anjir, ini bonekanya babnya serem banget, sumpah. Thanks, Dad. Yo, thank you, nak. Sama-sama, nak. Santai, nak. Oke, gua cabut ya, nak. Can you shut off my light, too? Okay. Sure thing. Let's go. Kita suruh matiin lampu sama anak kita. Apa nih? Lost in, apa nih? Gak tau, gua denger gua. Wait a minute. What? I don't have a daughter. Daddy? Apa sih anjing su? Ternyata dia selama ini gak punya anak gitu loh. Game macam apa ini sumpah? Oke, thank you banget udah nontonin 3 random horror game saya kali ini guys. Semoga kalian 3-3 suka. Tapi menurut gue pribadi 3-3 seru banget dan serem banget, apalagi yang pertama. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh like videonya. So guys, thank you banget udah nonton video kali ini guys. See you in the next video. Bye bye. Botak doang gak podcast.